Yo guys, balik lagi di channel Ria Nagera. Di video kali ini kita bakal main salah satu hero XP lane atau hero offlane yang bagus banget untuk nge-push solo rank di akhir season 23 ini. Dan buat kalian yang masih stuck di rank itu-itu aja, kalian harus wajib bisa pakai hero ini guys ya. Hero ini kuat banget untuk di XP lane, untuk buy one okay banget. Dan kalau misalkan dibawa ke late game, hero ini 1 lawan 5 sih okay banget guys ya. Dia kuat banget guys. Nah, di sini langsung aja hero-nya adalah Esmeralda, guys. Di video kali ini gue bakal coba kasih settingan terbaru untuk main Esmeralda offline. Di sini konsepnya kita bakal main Esmeralda damage. So, langsung aja ini untuk settingan emblemnya. Untuk emblemnya kita pakai custom mage emblem, guys ya. Settingannya seperti ini. Kita ambil speed-nya itu 2, cooldown-nya 1. Dan untuk talent yang kedua ini kita ambilnya magic power guys, ini fullin aja guys ya. Terus untuk talent yang terakhir kita ambilnya yang magic worship guys ya. Terus untuk itemnya kita bakal pakai full damage banget ini guys. Nah ini ya, full magic guys yang paling bawah. Ini sepatunya bebas, kalian bisa pakai stat boots atau enggak warrior, itu sesuai aja dengan musuhnya guys. Ini untuk item cadangannya atau sparenya kita pakai bloodwing sama genus one guys ya. Oke boy, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Langit malam memanggilku seorang pahlawan. One hour later. Oke guys, kita udah masuk ke dalam gamenya, langsung aja. Kali ini kita bakal main Esme full damage guys ya. Nih emblemnya emblem mage. Gua ambil yang emblem bakar guys, tuh magic worship. Lawan kita Khalid. Khalid, DJ Khalid guys. Ini dia. Yuk, habisin. Bet. Nah, aku gitu bisa dong melupakan masa lalu. Kamu tidak ingin menari. DJ Khalid. Aku telah meramal takdirmu. Kalau mainnya damage kita mainnya santai guys ya. Tidak ada rahasia. Kita cari bot dulu guys. Kematian tidak sebanding dengan kepercayaan. Oh, sini dia. Kalau dia pakai magi ini lebih sakit guys damage-nya. Ayo ikuti aku kalau bisa. Tidak ada rahasia yang aman dariku. Dia yang nyerang tapi dia sekarat guys. Tidak sebanding dengan kepercayaanku. Andai saja aku bisa melupakan masa lalu. Kalem ya. First blood. Tuh. Bintang-bintang adalah penunjuk jalan. Mati gua. Sen tadi gua pakai purify guys, salah guys. Lebih aman sih purify ya. Tapi gak apa-apa guys, eskalem aja. Namanya juga Esme damage guys ya. Mati wajar tuh. Karena dia tipis banget. Sama, masih sama levelnya guys. Saja, aku bisa melupakan masa lalu. An enemy has been slain. Double kill.
Cenut-cenut ya. Tidak ada rahasia yang aman dariku. Aku telah meramal takdir. Killing spree. Dia apa sih? Oh, flicker aman, kalau flicker mah. Kalau flicker aman, guys. Santai aja. Oke, kita langsung ke ini guys ya. Ayo ikuti aku kalau bisa. Paling betapa nih tuan betapa kan. Kamu tidak ingin menari? Sini dia boy. Andai saja aku bisa melupakan masa lalu. Aku telah meramal takdir. Taksil. Enemy missing. Launch attack. Kematian tidak sebanding dengan kepercayaan. Request backup. Ayo ikuti aku kalau bisa. Kita ke atas. Tidak ada rahasia yang aman dariku. Okay. Huh. Andai saja aku bisa melupakan masa lalu. Kira aja guys. DJ Khalidnya ke atas guys. Sini kita ini guys ya. Feather of Appen guys. Gua kena. Sialan lele. Kena lagi lelenya, boleh-boleh nih. Ayo ikuti aku kalau bisa. An ally has been slain. Launch attack. Hancur banget atasnya. Kamu tidak
Asin. Galen. Aku telah meramal takdirmu. Andai saja aku bisa melupakan masa lalu. Banget, Cok. Bintang-bintang adalah penunjuk jalanku. Initiate retreat. Mana Mr. Kali? Kan DJ Khalid guys sakit cok full damage cok minusnya jangan jadiin TB-an guys ya jangan terlalu depan mainnya guys. Ayo ikuti aku kalau bisa. Terlalu kelihatan cuy ini ya, males banget gua. Lompatin aja bos, langsung. Kematian tidak sebanding tiga len. Kepercayaanku. Hilang kau. Oke, sip. Nah, ini terakhir. Kalau ada sampai late game kita beli Bloodwing guys ya. Biar nambahin darah sama seal. Sip. Ini wan-wan kita coba sekali lompat. Kalem guys. Sakit banget tuh. Andai
andai saja aku bisa melupakan masa lalu. Kabur. Sip. Shut down. Mau kemana DJ Khalid? Aduh, pas banget lagi skill 2 deh. Dah, beli potion aja guys, buat CD. Bisa guys. Okay, nice. Kena strum kan ya. Andai saja aku bisa melupakan masa lalu. Label sakit nih bos. Mau beli potion lagi guys buat CD. Gak cukup ya. Nih kita nggak beli blood wing nggak apa-apa sih. Ini udah sakit banget soalnya. Yuk base yuk base yuk. Tidak ada rahasia yang aman dari Midna boy. Our turret is under attack. Request backup. Is under attack.
Oke, okay, nice. Galen. Request backup. Sabar guys, recall dulu bisa. Kecilnya dulu nih. Yuk, and yuk. Oke, mantap. Esmedemic guys ya. Victory. Minusnya kalian nggak bisa jadi TB-an guys. Tapi kalau misalkan tim kalian ada tank sih nggak apa-apa. Not bad, 7.5. Aduh, ini Kagurama lolinya parah banget coy.